jalan-jalan sama teman-teman. Liburan juga ini? Iya. Ini kenapa memilih di sini? Karena kita lihat dari TikTok suasananya bagus, terus kita makanya kesini. Baru berapa kali? Pertama kali? Kalau saya udah 2 kali, kalau yang lain udah baru sekali. Terus ke unggulannya apa sih dengan pantai yang lain deh, untuk Pulau Merak Kecil ini? Bersih, pantainya bersih, terus kayak lautnya juga bagus gitu, terus nggak terlalu ramai juga. Kalau untuk kesini kan ini kan pulau ini, dari sana itu gimana deh? Kita naik kereta. Nggak kesininya ini? Oh, naik ke angkot dong. Baru kapal ya? Naik kapal. Mudah nggak? Apa istilahnya ribet nggak aksesnya? Enggak. Aksesnya nggak ribet juga? Enggak ribet. Untuk perahunya berapa deh kenanya? Perahunya 15.000 per orang. Besar termasuk libur anak sekolah, pasti ada peningkatan pengunjung. Untuk seberapa besarnya, bisa 50% atau sampai 100% di weekend ya. Bang, kalau di hari biasa ya 50% lah dari hari-hari normal gitu. Untuk fasilitas yang tersedia ini apa aja sih di Pulau Merak Kecil? Di Pulau Merak Kecil ada musola, ada toilet, terus wahana air, water sport, dan lain-lain. Ada kenaikan harga nggak bang yang ini? Untuk harga nggak ada kenaikan sih kak. Kita dari tahun ke tahun juga nggak ada kenaikan gitu. Berapa tuh masuknya ke Pulau Kecil? Kalau ongkos perahunya 15.000, nanti di pulaunya bayar 2.000. per orang untuk kebersihan. 15 bolak balik ya? 15.000 udah bolak balik. Sekarang